Buat roti kepang dengan isi meses dan anggur kering. Bahannya terigu setengah kilo, susu 300 ml, gula pasir 85 gram, mentega 40 gram, ini susu bubuk 20 gram, Fermipan 15 gram, telur 1 biji. Anggur kering saya mengambil sekitar 100 gram, untuk meseseris saya mengambil sekitar 50 gram. Hanya susu, gula, dan Fermipan. Masukkan terigu, susu bubuk. Kita tambahkan telur. Lalu kita masukkan mentega. Kita juga tambahkan sedikit garam. Setelah itu kita tutup. Kita biarkan sekitar setengah jam atau hingga adonan mengembang. Ulenin lagi sebentar. Ulenin lagi. Setelah itu kita mulai memipihkan dulu. Lalu kita taburi kita belah menjadi tiga. Setelah ukurannya sama panjang, lalu kita mulai bisa mengepang. Kita siapkan loyang sudah kita olesi dengan mentega. Lalu kita masukkan. Bagian ujung-ujungnya kita kencangkan dulu. Lalu kita taruh di bagian bawah. Kita biarkan dulu sekitar setengah jam atau 45 menit. Kalau setelah kita pipihkan, kita taburi meses. Menjadi tiga bagian. Kita diamkan selama 45 menit. Adonan sudah mulai mengembang. Sebelum kita oven, kita sapu dulu dengan kuning telur. Lalu kita oven adonan dalam suhu 180 derajat dengan waktu 15 hingga 20 menit. Dan sebelumnya oven sudah kita panaskan dulu. Matang, kita keluarkan dari oven, lalu kita sapu dengan mentega. Setelah kita sapu semuanya dengan mentega, kita tunggu agak dingin, baru kita keluarkan dari cetakan.